Bila alutsista baru bagi TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut masih dalam proses pemesanan dan pembuatan, TNI Angkatan Darat sudah lebih mendapatkan mesin perang baru. Mesin perang yang dimaksud adalah tank Leopard 2 buatan Rheinmetall Jerman. Leopard 2 merupakan tank jenis main battle tank dengan kemampuan tembak yang cukup mumpuni. Beratnya pun mencapai 62 ton dengan jarak tembak 4 km. Tank ini dioperasikan oleh Batalion Kavaleri 82 Narasinga Wiratama di Pasuruan. Sebelum tiba di Indonesia, rencana pembelian tank Leopard ini sempat menjadi pusat perhatian dunia maupun negara tetangga. Beberapa media, khususnya situs militer, memuat berita soal Leopard yang bakal diperkuat pertahanan RI. MalaysiaDefense.com misalnya, memuatnya dengan berjudul Indonesia Getting Hercules Planes and Leopard MBTS 2. Tulisannya menyadur situs berita Asia One di mana Indonesia mendapatkan menerima Leopard ditambah tank Marder. Sementara DefenseIndustryDaily.com dalam tulisannya berjudul Indonesia Becomes the Latest Buyer of German Tanks lebih menitik beratkan pembelian tank tersebut. Situs ini juga menyebut Indonesia merupakan pengguna tank terbesar di atas Singapura.